semua, balik lagi dengan saya di Andreas Gaming. Oke, seperti biasa sebelum lanjut, buat kalian yang belum subscribe channel ini, langsung subscribe sekarang juga guys, karena dengan subscribe itu kalian bisa bangun channel ini di dunia YouTube. Oke, saya harap kalian udah subscribe semuanya ya guys, biar tahun ini kita bisa tembus 100.000 subscriber guys. Di sini saya main DBS Truck Simulator Indonesia. Di sini kita set high dulu semuanya seperti biasa guys, siapa tahu settingannya ganti gitu ya kan. Nah, rute yang kita ambil itu dari Solo menuju Surabaya guys. Ini dia rutenya, dua ini ya. Ingat Solo menuju mana nih ya? Coba kita lihat. Oh, Yogyakarta. Solo menuju ke Jogja berarti guys. Ingat rutenya Solo Jogja ya. Oke, langsung kita play aja. Nah, di sini kita akan mau lihat banjirnya itu. Nah, lokasi banjirnya itu di Solo guys. Nah, ini dia. Ini di sebelah kanan dan kiri kita itu banjir sebenarnya guys. Lihat ya, nah itu ada banjir ya. Oke, tapi subscribe dulu ya guys. Subscribe, mari sama-sama kita bangun channel ini sampai 100.000 subscriber guys. Oke, karena subscribe itu gratis guys. Nah, kalian bisa dapat info-info game terbaru dari channel ini guys, kalau kalian subscribe dan klik tombol loncengnya guys. Oke, langsung kita coba gas aja lah ya, biar kalian gak makin penasaran sama banjirnya itu ya. Banjirnya airnya itu agak butek sedikit ya, tapi mantap lah guys. Kita pakai truk gandeng lagi, kita mau ngerasain kedalamannya itu kayak mana ya, mesinnya mogok atau enggak kalau banjir itu ya. Oke, kita langsung gas aja ya. Oke, mumpung jalannya sepi, kita langsung ambil kiri dulu guys. Kita lihat yang di kiri dulu ya, soalnya jalan kita itu nanti menuju ke kanan kalau mau ke Jogja guys. Jadi kita ke kiri dulu, lihat banjir yang ini ya. Wih, takut saya guys. Gas, gas gak ya? Gas aja lah, pelan-pelan. Kita nggak tahu juga dalamnya seberapa ya kan. Oke, wih, lumayan dalam anjay. Oke, mantap, ambil screenshot dulu. Oke, dan kalau belum follow Instagram saya, langsung follow sekarang juga ya guys, di @andreasitorus_as guys, biar kalian bisa tanya-tanya kepada saya seputar game apapun itu guys. Kalau tanya di kolom komentar, jarang banget saya jawab soalnya guys. Oke, langsung kita coba lihat kedalamannya itu, nggak terlalu dalam ya, cuman sekaret sebannya aja ya, sebannya itu benwarnya kita nggak sampai kena peleknya guys. Tapi asli ini banjirnya mantep guys, kalian lihat grafik air di banjirnya itu udah gerak-gerak guys. Nah, kalian lihat tuh grafik airnya itu udah gerak-gerak ya. Nah, lihat ya, mantep kan guys grafik air di banjirnya ini, dan untuk grafik gamenya juga udah keren banget ya. Tapi anehnya banjir ini tuh nggak tahu sumbernya dari mana, dan bentuknya itu bulat ya. Kalian lihat nih ya, bentuknya bulat ya, bulat kali bentuknya asli. Nggak, misalnya kan bulatnya agak beda apa gitu kan, nggak mulus gini lah, ini bulatnya mulus banget ya. Asli, ini banjirnya kocak anjay. Tapi nggak apa-apa, mantep guys. Makanya kalian download gamenya sekarang juga, linknya ada di deskripsi guys. Nyesel banget kalau kalian nggak cobain game ini guys. Walaupun trafficnya agak kurang, tapi untuk gameplaynya mantep guys. Wih, asli mantep, saya seneng banget main ini sebenarnya. Tapi sayangnya ya trafficnya aja yang buat agak nggak seneng ya guys. Tapi nggak apa-apa, namanya buat game itu nggak gampang ya kan. Oke, kamera sinematiknya bagus. Kita coba lihatin banjir yang di belakang ini guys. Ini kita putar balik aja guys, soalnya kita mau lihat mau ke Jogja itu lewatnya belok kanan tadi guys, nggak belok kiri ya. Jadi kita sini cuma mau lihat banjirnya ini aja yang kiri. Oke, ini kedalamannya kalian lihat ya, hanya sekaret bannya aja ya. Tapi kena sikit apanya, pelaknya, nggak apa-apa lah. Apa namanya, wheel dope ya. Kena sedikit nggak apa-apa guys, tapi masih jos. Hati-hati mesin mati di sini guys, jangan berhenti saat banjir. Apalagi kalian pakai kanter mania. Ini saya karena udah beli Puso yang besar ini guys, Puso gandeng ini, jadi mantap, anti banjir, anti badai. Oke, kamera sinematiknya ya, di sini kita belok kanan ya guys sebenarnya tadi. Oke, di depan ini ada banjir lagi. Seperti saya bilang, di kanan kiri kita itu banjir guys. Dan ini banjirnya sama, bentuknya bulat juga, cuman yang ini lebih apa ya, lihat tuh guys, nggak dalam gitu, nggak apa, karet bannya yang hitam-hitam itu aja nggak ketutupan semua gitu guys, nggak dalam pokoknya yang di sini. Jadi aman kalau kalian pakai kanter mania. Makanya download sekarang juga guys, download for free, dan langsung subscribe channel ini guys, karena subscribe kalian dapat info game terbaru dari Andreas Gaming. Alright, oke.
Di sini banjirnya sama kayak tadi, bentuknya masih bulat. Bulat kayak telur asin gitu ya. Mantap kali. Nah, di sini kita ikutin map-nya aja guys. Di sini kita disuruh belok kiri kayaknya ya. Di sini saya enggak terlalu ngerti ngelihat map di DBS ini. Kan udah saya bilang juga kemarin ya guys, soalnya agak sulit dilihat guys. Oke, mumpung jalanannya sepi, padahal tadi saya udah set traffic high ya. Tapi bahaya ini guys, pakai truk besar kayak gini kita ngebut-ngebut di jalan itu bahaya guys. Soalnya remnya itu di tengah dia guys, nggak di belakang. Jadi kalau kita ngerem tiba-tiba bisa-bisa yang belakang mental gitu ya ke depan. Apa sih nama bahasanya ya? Bahasa Indonesianya itu. Coba lah guys, kalau kalian balap ya pakai truk gandeng ini, nah kalian rem, dia bisa-bisa mental gitu guys. Kalau remnya di paling belakang nggak apa-apa ya kan. Nah, lihat nih guys, ini saya rem. Kan tambah lagi ada ditabrak kita dari belakang. Aduh. Kita langsung derek aja ya. Bisa dia harus pelan-pelan pokoknya guys. Kalaupun sepi jalanan, kalian jangan nafsu gitu ya. Kalau kalian nafsu ngelihat jalanannya yang sepi untuk balap, jangan pakai ini guys. Pakai kanter aja, enak, bisa oleng kalian di jalan tol ini guys. Kalau pakai truk kayak gini tuh harus sabar guys, pelan-pelan gitu baru. Oke, subscribe ya. Sekarang kita udah 84.000 subscriber. Saya ucapkan terima kasih banyak guys. Kita kurang 15.000-an lagi ya. Makanya kita bangun sama-sama channel ini guys, biar kita bisa pegang silver play button di tahun ini guys. Oke, mantul kali. Kita coba lihat, jalan-jalan dulu. Oh. Di sini saya nggak tahu mau belok mana guys. Kiri apa lurus ya? Saya nggak ngerti nengok mapnya. Oh, ternyata kita salah jalan anjay. Kita putar balik aja, soalnya tadi kan siap siap kita derek itu kita salah jalan gitu.